Loh, Pak Olga, ntar sampai Pangling. Mau kemana, Pak Olga? Kerapat banget pakaiannya. Nggak panas, Pak? Iya, Neng. Biar nggak kena virus, Neng. Makanya Pak Olga pakai topi, masker, sama sweater. Biar virusnya nggak bisa masuk, Neng. Pak Olga, nggak gitu juga kali, Pak. Nih, Arsa kasih tips ya, Pak, untuk mencegah penyakit akibat virus. Pertama, harus sering cuci tangan, Pak. Bisa pakai air dan sabun atau hand sanitizer. Pastikan semua bagian tangan tercuci bersih. Kedua, kalau lagi sakit, gunakan masker saat bepergian ke tempat umum atau ruang publik. Selain biar nggak menulari orang lain, masker juga berguna untuk menghalau virus yang bisa masuk lewat saluran pernafasan. Oh iya, pastikan menggunakan masker yang sesuai standar kesehatan ya. Yang terakhir, pastikan asupan gizi kita tercukupi. Banyak minum air putih dan makan buah. Jangan lupa istirahat yang cukup biar daya tahan tubuh kita bagus. Soalnya salah satu sasaran virus penyakit adalah orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Oh gitu ya, Neng. Jadi nggak perlu pakai baju tertutup gini ya, Neng ya? Ya enggak lah, Pak. Yang ada malah keringetan pakai pas panas-panas gini. Oh, ya udah deh. Kalau gitu, Pak Olga balikin dulu deh ke Melani. Oh, punya Melani. Pantas aja pink unyu-unyu gitu. Yuk, kita ke mon. Wah, ternyata resep untuk tetap segar dan bugar sederhana banget ya. Cukup berolahraga minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup, dan pastinya mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Gak harus yang mahal-mahal kok, karena alam Indonesia yang subur sudah menyediakan aneka bahan makanan yang bergizi dan berkualitas. Semangat sehat ya, teman-teman Unyil di rumah. Unyil pamit dulu, see you! See you. Cuma